Tepuk tangannya mana dong? Orangnya masih sama kok tadi yang di bawah sama yang di atas, cuman aku jadi lebih tinggi di sini. Apa kabar semuanya? Yang di atas, yang di koridor atas, dan juga yang ada di bawah. Malam mingguan kita ini senang sekali. Saya Cakri Miller malam ini bisa bermalam mingguan, bisa ketemu langsung, menyapa langsung, akan singalong langsung juga bersama kalian semua music lovers dan juga pengunjung Town Square Cilandak. Dan pastinya kita akan seseruan bareng dengerin musik asik dari musisi keren tanah air di Soundcore Unplugged. Tepuk tangannya dong. Woo! Dan yang paling kece-nya juga, acara kita hari ini nih open for public ya. Jadi buat yang udah standby di sini mungkin dari sore terus kontak-kontakan sama temen-temen gitu di grup atau ya temen-temen keluarga. Lo gak ada acara? Boleh dipanggilin semuanya, merapat ke Town Square Cilandak untuk nonton event musik kita malam minggu ini, Soundcore Unplugged, karena ini open for public. Siapa aja boleh datang. Yang penting kalau udah duduk di atas-atas boleh ya, jajan-jajan. Jajanannya enak-enak banget di sini. Oke, nah tapi sebelumnya mungkin banyak yang nanya-nanya, dari tadi ngomongin Soundcore apa sih Soundcore? Ya, saya kasih paham dulu sedikit ya soal Soundcore. Jadi Soundcore itu adalah program TV reguler dari Nusantara TV yang menghadirkan musisi-musisi populer tanah air dalam konsep podcast. Nah, di podcast ini nih musisi yang kita undang di studio nih biasanya. Nanti mereka akan bercerita soal seperti apa pengalaman mereka bermusik dan juga produksi kreatif mereka di industri musik. Nah, itu namanya Soundcore Podcast. Nah, kalau musisinya didatengin langsung perform live on stage di sini, namanya jadi Soundcore Unplugged. For your information, ini adalah Soundcore Unplugged yang kedua yang udah kita gelar. Nah, ini di sini biasanya kita bisa mingle langsung sama musisinya dan juga itu tadi. Kalau musisi favorit kalian atau band favorit kalian ada di depan mata, jangan sia-siakan. Kita nyanyi bersama ya. Oke, nyanyi bareng gak sih malam mingguan ini? Oke. Ini kayaknya belum terlalu kenyang nih kayaknya nih. Oke, dan serunya lagi di Soundcore Unplugged ini, kita gak cuma nonton musisinya performance aja, tapi juga bisa dengerin obrolan langsung bareng sama musisinya. Karena setiap musik pasti punya cerita. Pokoknya malam ini kita akan buat Town Square Cilandak bergoyang karena Soundcore Unplugged. Nah, gak usah lama-lama lagi, kayaknya ini udah mulai muncul di panggungnya, udah kelamaan ya. Langsung aja kita sambut dari line up pertama kita, The 19! Takkan lelah waktuku hanya untuk menantimu. Kamu adalah anugerahku terindah dalam hidupku. Sampai nanti aku kan menunggu selalu untukmu. Thank you.
Cintaiku lagi, pergilah kau dari hidupku ini. Karena cinta yang suci bukan sembarang diberi. Jika kau tak menyayangiku lagi, dipersembahkan oleh. Boleh dong tepuk tangan yang lebih banyak lagi dong. Sedikit banget ini, benar orangnya banyak banget loh. Tuh ada banyak banget ini. Selamat malam semuanya. Kami dari The 19.
Boleh ya, kita kenalan dulu ya sedikit ya. Tadi lagu pertama itu single ketiga kita berjudul Because I Need You. Lalu lagu kedua itu masih single dari kita juga berjudul I Love You. Dan lagu ketiga tadi single pertama kita yang berjudul Aku Ini Siapa. Aduh, okay. Jadi Hey, sini dong. Udah keburu ngenalin diri duluan. Iya, lama banget tapi san aku jadi. Sebenarnya kenalin soalnya aja udah deh. Jojo aktif banget soalnya. Aktif banget ya, Bun. Okay. Masih di Soundcore Unplugged dari Townscar Cilandak. Wow. 19's first, mana suaranya? Banyak banget ya. 4.300.000 orang. Loh, tadi hitungannya 13.725. Wih, banyak banget berarti ya. Banget ya. Oke, The 19 apa kabar? Ini kita gimana nih anaknya nih ngelipir kesini. Nah. Yang drummer emang suka ya, gitu ya. Drummer kita, emang suka di belakang kita, dia. Kita agak ya udahlah ya. Ya udahlah dia biar sendiri aja ya, di sana ya. Gitu. Yang penting kan Because I Love You. Yoi. The 19. Ini kita mau kenalan nih sama The 19. Boleh banget nih. Dong. Boleh ya. Biar boleh makin banget. Menggema. Betul sekali. Kenalan dulu deh kalau gitu yang di samping kiri saya siapa ini? Oke, halo semuanya. Kenalin aku Jordan di vokal. Oke. Lalu ada siapa di sini? Halo, aku Steven di gitar. Wih, lalu ada siapa di sini? Hai, saya Yuda di gitar. Oke, basisnya ada siapa? Aku Seva di bass. Oke, nyamperin deh, because I love you, jadi aku samperin kamu. Wih, aku Edi di drum. Oke, itu dia, The 19. Ini kan kalau mau kenalan, yang mungkin yang belum tahu The 19 ya, ini koreksi nih kalau salah nih. Boleh dong. Coba contekannya, takutnya bener apa enggak nih. The 19 ini lahirnya 2017. Betul. Tapi sempat vakum dulu. Sampai akhirnya ada personil baru Iya, betul angkat banget. Angkat tangan anak baru. Hey, kamu jangan ikut-ikutan, kamu udah lama. Kamu rambutnya udah putih, nggak mungkin anak baru kamu. Rambutnya udah putih. Oke, kita dari sini kelihatan kan ya? Kelihatan ya sampai jauh sana ya? Kelihatan sih harusnya. Semoga makin mengenal The 19 nih. Tapi saat vakum dan sampai akhirnya ini kalian balik lagi, terbentuk akhirnya The 19 comeback dengan formasi baru ini. Apa sih yang sebenarnya hal baru yang ingin ditampilkan sama The 19 nih? Oke, kalau untuk hal baru, kita di 2017 waktu itu mengusung musiknya pop Melayu ya. Pop Melayu, akhirnya vakum dengan kesibukan masing-masing. Di 2024 aku join, bareng sama Yuda join. Lalu kita mengusung musik baru, pop modern. Iya. Terus tadi kalau didengar Because I Love You, love. Terus pokoknya banyak kata love. It's all about love pokoknya. It's all about love. Kenapa memilih emang khasnya nanti akan cinta-cintaan terus gitu? Kita gak jauh-jauh dari cinta galau. Aduh, cinta galau. Tapi galaunya. Galaunya manly. Jogetan ya. Kayak tadi lagu ketiga Aku Ini Siapa. Iya, itu tuh tahu. Lagu galau sebenarnya. Oh, Jojo. Iya, aku Jojo. Jadi Aku Ini Siapa ini lagu galau banget. Tadi itu lagu spesial buat teman-teman yang udah full effort mati-matian sama pasangannya. Tapi gak dihargain. Tapi siapa tahu diajak ke Town Square Cilandak akhirnya nanti ada harganya. Ya semoga. Iya, apalagi datang ke sini ya. Diajak jajan itu kan banyak banget. Bener kan? Banget. Jadi jelas ya jadi jelas gitu ya. Kan hubungannya. Oke. Nah ini kalau manggung kayak gini nih ya The 19 ya mungkin formasi baru. Ada nervous-nervousnya gak sih? Ntar lo kita mundur dulu ke sini Jo ya. Ada nervous-nervousnya gak sih? Ada nervous gak? Banget itu kayak gimana nervousnya tuh? Pokoknya gak bisa ngomong deh. Udah bisa ngomong. Bohong banget padahal ini bersuara nih. Kalau yang ini, Assalamualaikum Kak Roma. Dibahas lagi. Ada cerita lagi. Dibalik itu ya. Nervousnya gimana kalau mau manggung bareng dengan? Gak ada tuh. Yang benar. Tadi lu bolak-balik WC berapa kali? Oh ini yang tadi-tadi ya bikin ke WC jadi susah. Nih, kasihan ini mau matung. Iya, dia diem terus. Nervous juga gak ini mau ngegebuk drum nih nervous juga gak sih? Sangat gugup sekali. Wah, apalagi kita sama ribuan orang di sini luar biasa. Padahal orang lama kan ya? Iya, makanya. Pionir. Kenapa nih pionir masih tetap nervous aja buat manggung? Karena ini mungkin panggung keberapa kita? Ketiga ya? Iya, panggung ketiga panggung yang ketiga, tapi luar masih biasa. Nervous sih masih berasa sampai sekarang. Apalagi kita ada di floating stage gini ya, yang garis-garis belum ditanyain. Ini juga anak lama nih, anak lama masih nervous juga emang?
Alhamdulillah enggak sih. Wih. Iya keringetan tapi ya. Alhamdulillah enggak tapi keringetan. Keringetnya keringet popcorn tapi ya. Oke tapi ini seberjalannya waktu The 19 makin dikenal, makin banyak panggung ya. Nervousnya ya, makin lama makin hilang lah. Harusnya makin hilang, makin luar biasa gitu. Oke. Nah ini katanya ada yang spesial hari ini yang mau dibawa ke atas panggung ini. Ini. Apa sih yang spesial? Pokoknya buat teman-teman yang lahir di tahun 2000-an ya, 90-2000-an pasti gak asing sama lagu ini. Oke. Okay. Millennium. Millennium. Oh. Panji dong. Ya, jadi kita spesial banget di single kedua kita. Di single kedua kita dapat kesempatan buat nge-recycle lagu dari Juliet. Yang berjudul Bukannya Aku Takut. Oke. Okay. Nah, ada yang tahu gak lagunya teman-teman? Tahu gak Bukannya Aku Takut? Coba kasih A dulu. Bukannya aku takut akan say dirimu, tapi aku takut. Udah. Udah nanti satu. Itu nanti aja. Lagu. Itu nah. The 19 tuh dapat kesempatan untuk single keduanya recycle lagu Bukannya Aku Takut. Oh. Featuring okay. Dengan penyanyi aslinya. Featuring dengan jadi nanti. Jo Juliet ada di atas panggung. Ya, kamu udah datang aja. Waduh. Oh, yang ini. Please welcome Jo Juliet. Wow. Jo Juliet featuring The 19. Wow. Selamat malam, Kang. Kita Jo. Baru ketemu sekarang ya? Baru ketemu sekarang. Hai. Ini soalnya katanya berat di ongkos kalau apa-apa iya, The 19 ngundang featuring. Jo Juliet gitu. Gua juga. Nah, enggak juga katanya. Kebetulan produsernya sangat banyak. Wah, luar biasa. Jadi bukan sesuatu masalah sebetulnya. Oh, benar ya. Iya, nanti invoice-nya bisa diperjelas. Bisa ya? Dong. Oh iya. Okay. Jadi yang spesial hari ini adalah The 19 akan featuring dengan Jo Juliet. Lagunya juga spesial banget, ini legend juga nih ya lagunya. Amin. Ya. Amin. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan dengerin lagu dari The 19 dan Jo Juliet. Tapi sebelumnya kita mau ucapin terima kasih banyak banget sama sponsor kesayangan kita. Ada PT Pertamina Persero, ada Wuling Motors Indonesia, tepuk tangan dong. Ada mobil barunya tuh di sana tuh bisa dilihat tuh. Dan pastinya Town Square Cilandak. Dan langsung aja kita sambut The 19 featuring Jo Juliet. Semoga semuanya selalu happy malam ini. Amin. Amin. Bukan aku takut buat semuanya. Ku tak peduli bila ku benar-benar cinta mati. Ku tak peduli, ku memang begini. Bila ku benar-benar cinta mati, ku tak peduli apa saja yang inginkan kamu relakan. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Bisa di saat itu kau permainkan aku, seakan kau bisa membalas cinta. Time.
Boleh dong suaranya ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Bagian refnya aja ya. One, two, three, say. Bukannya aku takut kehilangan, tapi aku kehilangan cintamu. Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa membalas cintaku. Dipersembahkan oleh